Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku janjian nih ketemu nih teman-teman. Alhamdulillah aku pas tempatnya dekat, tiba-tiba Nak Deva ada di mana gitu. Tiba-tiba Deva lagi ada di suatu tempat dan alhamdulillah kita bisa ketemu di sini gitu. Dan kebetulan ini tempatnya yang aku pengen tahu banget. Ya siapa tahu teman-teman juga pengen lihat juga, karena hiasan-hiasan di Mak Deva tuh kan luar biasa ya, bagus-bagus ternyata di sini tempatnya. Makanya aku mau sekalian lihat-lihat dan Mak Deva ada di sini. Oke deh, Dev. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi janjiannya di sini. Iya, alhamdulillah. Heboh kan kalau sama Mak Deva. Kemarin ada yang gak terlalu fokus dengan panjangnya kita. Oh iya, pengen tahu yang kepoin ya? Kan? Kepo-kepoin ya? Yang kepo-kepoin, nah iya. Di sini gudangnya Natural Project di alamatnya itu. Nih, Natural Project. Kita langsung ketemu. Bisa di screenshot ya teman-teman. Nomor telepon sama alamatnya. Oke, pelan-pelan kita dulu ya. Agak lama. Nanti kita ketemu orang. Agak lama. Gini deh dari depan. Orangnya ada gak ya? Kita harus janjian dulu soalnya kita lihat-lihat aja dulu sini tempatnya. Ya boleh. Sini aja dulu kita. Udah ketemu belum? Sambil nunggu ya. Oke. Bagus ya, lucu-lucu. Kita punya aja ownernya, kita. Ownernya belum datang. Kita kepo-kepoin. Ini keranjang koran. Ini yang kayak di rumah dirimu ya? Iya, dari sini juga sama. Dari sini. Coba nyobain atuh, aku duduk enak kan modal ya? Sama enggak main di rumah? Ngampur obat mah? Aku tuh gendut soalnya. Aku tuh gendut soalnya. Mata kan? Iya. Enakan coba. Enakan kan? Bisa aku tiduran gitu. Bang tiduran ter kebablasan tidur dia. Kadir. Entah. Kontak jeung bajuna. Cocok. Masya Allah cocok ya. Cocok kan? Coba lihat. Endol. Endol enggak? Endol, enakan. Enakan kan? Enakan bisa tiduran juga. Ini loh, keren. Ini tuh yang aku dulu tuh yang sponsor aku di zaman dulu tanaman tuh Ibu Santi Rahan juga. Oh, semoga gitu. Dia udah ada dendam ya. Iya, mudah-mudahan udah ada. Dendam. Tadi belum ya? Belum ada. Oke. Okay. Ayo, come on. Ih, ini bagus. Heboh kan sama dia ketemu. Aku selalu ketawa teman-teman kalau ketemu Mak Deva nih. Masya Allah. Ini mic-nya aku pegang aja deh. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang kita pakai naon? Sini. Halo, assalamualaikum. Kita ketemu ownernya yang ternyata dari dalam. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ownernya. Halo, masya Allah. Ini mas siapa? Pak Bowo. Oh, Pak Bowo. Ownernya Ibu Santi Raharjo. Apa kabar? Assalamualaikum. Baik. Boleh nggak sih kita review? Banyak yang nanya di aku kemarin, ngevlog di aku. Terus ada yang salvo sama Natural Project ya. Iya. Makanya kita langsung review di sini. Banyak yang nanya. Yang ke Mak Deva juga banyak. Iya. Sekarang aku serahkan ke Teh Poppy sama Ibu Santi sama Pak Pak Bowo. Eke duduk dulu ya, capek. Seneng kalau ketemu Deva. Iya. Mas sambil tanya-tanya nih. Boleh, Bu. Mas, nih aku kepo banget nih sama harga-harganya, kata Mak Deva, ih murah-murah teh, katanya gitu. Ya udah sekalian mumpung di sini jadi kita main ya. Maaf ya diganggu. Silakan, boleh. Oke deh, aku mau tanya keranjangnya ada apa aja? Nanti kira-kira ini tuh tempatnya buat apa? Kadang saya juga bingung suka yang ini, tapi enggak tahu ini dipakai buat apa ya, kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai dari mana ya? Mulai dari sana boleh. Boleh, okay. Silakan. Mulai dari sana. Kita beres-beres ya. Lihat dong tanamannya. Ketapan tuh mewah. Aduh, cantik-cantik banget. Cok, pokoknya deh. Ya, sebar. Tebar pesona, sini ada duda keren sini. Dia mah suka gitu ya. Kalau dicintai duda keren, kan keren. Aku pikir duda apa cepetan. Pia, ini duda lu, Pia. Mas, ini apa keranjang buat apa nih? Ini keranjang buat lollipop. Ya. Ini sebenarnya buat cover ini, cover pot. Jadi kita pot iya, tanaman kita masukin ke sini. Kebetulan teman-teman aku banyak banget yang suka tanaman nih. Yes. Ini bisa ditaruh di meja atau kita taruh di bawah. Oh, ya. Iya. Taruh di meja terus dikasih tanaman gitu. Tuh. Ya. Cantik banget. Atau langsung bisa kira di bawah aja nggak apa-apa sih, lebih bagus apa-apa ya? Di pojokan aja itu tempatnya. Di pojokan, aduh si Mas Mam tinggi aku teh, jadi pengen banget. Ini harganya segini? Ya. 100? Harganya 155 ya. 155. Nah kalau misalkan teman aku kan banyak nih ya, dari daerah mana, dari luar daerah gitu, kayak
dari Sulawesi atau dari Lampung, misalkan kalau mau pesan bisa. Bisa online, online bisa, tambah bisa. Iya paling tambah ongkir, nanti bisa lihat ke IG kita aja. Oh iya, boleh untuk kepoin IG-nya namanya apa? Di natural@naturalproject.id. @natural.project.id. Project.id. Ya udah, yeah. Ntar aku taruh di sini ya. Di siap. Oke deh, sip. Oke, ini kalau yang ini apa nih? Rumbai-rumbai gini ini juga bisa buat pakai. Sama, ini sebenarnya saya ambilin, aku ya. Ambilin dong. Boleh. Apa bawa tinggi ya, Fia ya. Kita rubah lagi pecinya tuh. Ini mukanya nih. Cantik banget sih Teh Poppy. Ini ada tiga macam ukuran. Buat apa aja Mas Bowo? Sama ini sebenarnya buat cover kita pot juga. Buat kita buat cover tanaman ya. Harga berapa? Ini langsung harga berapa, Bu? Langsung 3 tahap ini ya Mas. Iya. Iya. Ini contohnya kita ini aja nih contohnya. Ini dulu nih. Ini kayak. Oh, aku tempatnya di Riwuhan ya. Enggak apa-apa ya. Ini ada tiga. Ada tiga. Nih, contohnya seperti ini tuh. Oh, iya. Teh Poppy. Iya. Ya, benar nggak Mas Bowo? Betul. Ini ada tiga size ya, mulai dari paling gede sampai yang paling kecil. Iya. Ini memang satu paket kita. Satu paket kita bisa ditaruh di pojokan, tapi lebih bagus kalau kita taruhnya di pojokan. Tanamannya lebih gede, kayak seperti tanaman yang itu. Nanti kita taruh yang paling gede ini. Oh iya. Bagus nih. Kita fokus sama penjualnya deh kayaknya deh. Tuh kan dia menggodain. Dia senyum aja kalem. Kalau diameter paling kecil ini sekitar 27 cm. 27 ya. Yang ini 30. Lebih. Ini sekitar 30 yang 35 yang ini. Oh, ini. Benar kan 30? 3 susun berapa nih Mas Bowo? 30 lebih nih. 35. Nah, oke, ini berarti 40. Kayaknya iya. 3 susun berarti ini berapa nih? Kalau di 450.000. 450.000 udah dapat 3 biji. Iya. Mursida langsung pesan di Natural Project, ada Instagramnya. Nanti deskripsinya ada di bawah. Deskripsi ya. Kita semua kita pasang nomor teleponnya, adminnya, Instagramnya, Teh Poppy juga. Iya. Deskripsi. Ada dua. Ya. Apa deskripsi saya? Deskripsi. Neneng. Kalau itu sama juga sebenarnya, cuma untuk ukurannya sama sih. Harga sama? Harganya beda Bu. Beda ya? Ini satuan sih ya. Harganya 155 sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini, cuma ini ada kupingnya nih ya. Iya. Ada pegangannya, jinjingannya, ini nggak ada. Biar saya aja Mas Deva. Ini selain buat kayak pot gitu, biasanya buat apa? Buat nanti. Aku tuh suka bingung. Ini sebenarnya buka basket juga bisa sih ya, rak basket. Jadi kalau kita menyimpan bahan tempat barang-barang kita taruh di situ kan juga enggak kita. Betul. Iya, mainan anak. Mainan anak-anak buat kerudung bisa. Bisa. Kerudung kotor, pakaian kotor bisa. Oke, sama tadi harganya berapa nih? 155.000. Satuan ya? Iya. Oke. Ini juga ini kalau ini 165.000. Ini juga bagus banget. Murah dong. Mursidah kata Teh Fatma. Ini produksi UMKM ya, Pak. Iya, produksinya UMKM dari Solo. Solo. Solo ada, Cirebon ada. Tapi kita kebanyakan dari Solo. Dari Solo ya. Di sini yang standby Mas Bowo. Saya yang standby setiap harinya. Kalau mau ketemu Mas Bowo ke sini aja. Dari minggu sampai minggu. Oh, dari minggu sampai minggu. Minggu sampai minggu saya ada terus. 24 jam. Oke, siap. Terus ada apa lagi yang ini ada dua tipe kita ya. Ini ada dua tipe. Ini sama ini nih. Sama sebenarnya. Iya. Jadi ini isinya ada dua ya. Ada dua. Ada dua. Ih, bagus banget. Ada dua nih. Harganya 170.000, kita ada dua tipe nih. 170 ada dua. Ini 120. Ya, beda. Yang hitam ini kan banyak begini. Iya, oke. Ini 120 ya, itu 170. Oke. Ini dua, bagus, ada dua model ya. Ini yang model hitam, ya. Itu yang putih. Betul. Ya. Okay. Itu pun juga ada kita selain yang begini ada dua model juga yang hitam putihnya. Oh. Gitu. Tapi ini satuannya yang ini ada kupingnya, ini yang nggak ada kupingnya nih. Iya, ini yang tapi ini lebih besar ya. Iya. Oh, bagus banget. Cuma ini satu. Oh, itu satu. Satu aja isinya satu. 150 ya. Iya. Bagus-bagus, aku pengennya ngeliat semua. Bagus juga nih, ini kotak ya? Tuh. Ini kotak, iya. Cuma satu? Satu aja. Ini berapa harganya?
ini 160 rare. Limited edition rare katanya gitu. Rare. Yang megang enggak rare loh. Rare atau apa sih pasti bilangnya? Rare. Aku bingung. Rare. Rare. Kalau ini isi dua nih, ini sama juga isi buat dua. Cover pot juga. Iya. Kita ada isi dua, jadi ada dua macam nih. Harganya berapa? 160 ribu. Tuh. Oke. Okay. Dengerin suara Mas Bowo keren banget ya suaranya. Aduh. Ngebas gitu ya, manja gitu ya. Kalau aku mah cempeng. Terus tuh Diana udah punya sertifikat. Ya kan sertifikat ya. Iya, itu surat izin sebenarnya. Surat izin usaha. Surat izin usaha sudah ada. Tuh. Jadi kita masuk saja surat izin usahanya. Ini untuk gantungan pot ya, jadi caranya seperti ini. Lucu banget. Contohnya kalau ada potnya ya, ini kita gantung di sini. Ini potnya. Ini cantik banget. Aku baru lihat, iya ngarumbai-rumbai. Anu mana ngarumbai, anon hidung nanana. Berapa? 150. Mojang priangan gitu. Ini apa sih nih? Coba ini tatakan. Ini berapaan? Ini 150.000. Ini 150.000. Ini aku baru lihat gantungan pot cantik banget. Gantungan pot ini. Oke, okay. Ada apa lagi nih, Om? Ini untuk apa sih, Om? Ini sebenarnya untuk bisa buat aqua, bisa jadi ya? Kalau kita ada di ruang tamu gitu ya, kita bisa taruh-taruh ini. Jadi kalau cewek-cewek, perempuan-perempuan itu kan buat kosmetik ya kalau di. Oh iya, bisa ya kosmetik. Nih si Tepia banyak bedaknya guys, Tepia. Bisa ada tiga. Bedaknya banyak banget. Ada yang bulat, ada yang kotak. Ada yang kotak tuh. Kalau ini satuan ya? Satu paket itu. Kenapa? Harganya nanti bisa DM ke kita lah. Oh ya udah DM ya, ini kebetulan enggak ada dan nempel. Okay, ya, bisa DM ke kita. Tatakan gelas. Oh, ini tatakan. Iya, ini tatakan gelas. Ini banget ini tempatnya gini. Ini ada tatakan gelas, ada yang berbagai model nih, ada seperti ini. Ini satu lotion, coba lihat. Ada. Ini bagus ya. Ada yang bentuk kerang. Ada yang kita rajutan sama ini. Dari kayak sejenis eceng gondok gini. Iya, eceng gondok ya. Iya. Oke. Okay. Ih, bagus-bagus. Ini apa nih yang dipakai? Ini buat tempat makan ya. Jadi kita mau hampers makanan, kita bisa taruh di sini. Oh, nih. Iya. Buat kolega banyak dong kalau mau. Boleh, bisa. Nah, gini sini. Iya, mas. Ke end frame. Nih ya, yang buat hampers buat lebaran apa makanan? Makanan apa kekeri. nasi kue nasi ketupat bisa ini boleh. Sayurnya ya bisa pesan di Natural Project bisa pesannya bisa di berapa puluh 100-200 piece bisa ya bisa terus ini aku mau pakai buah juga bisa ya, anggur gitu ya boleh terus ini ada ini tempat apa sini Mas Bowo ini sebenarnya tempat buah juga ini bisa tempat ya. Buah iya ada iya, tempat buah terus sini. Jadi kita nggak pakai plastik lagi, kita pakai kayu biar biar hemat apa tuh sekarang apa namanya itu yang apa? Tanpa plastik itu? Iya pokoknya. Iya gitu-gitulah pakai pohon gitu orang mah. Pokoknya kita menjaga kelestarian juga nih, jangan plastik mulu. Gitu. Makanya kita natural ya, semua bahan-bahan natural ya. Natural. Ini juga natural. Iya saya saking natural begini Eke nih, natural sekali. Ini tempat kalau kita mau piknik ya. Tanjang piknik bisa. Kapan bawa saya piknik dong Mas Bowo? Ini buat naruh kucing apa naruh buah-buahan ini? Buah-buahan, makanan buat kalau kita mau piknik, keranjang piknik tuh. Kita mau piknik ke di outdoor ya. Kita makanannya taruh sini nih. Oh iya. Kalau Eke di sini gimana? Eke di sini. Dimasukin kan yang gede, ada paling berapa? Ini belum. Nanti bisa DM lah. Bu Santi berapa ini? Bu Santi? Apa ini? Itu piknik apa? 250.000 udah manja, makanan minuman udah di sini semua. Buat yang mau foto prewed yang outdoor kan ini bisa buat properti juga ya. Iya, benar. Kayaknya dia mau kita prewedin. Mau prewed malah ini. Ini dibawa-bawa apa nih? Sama itu ini kita obrok-obrok aja deh, enggak apa-apa ya. Heeh, di rumah aja kita acak aja nih. Ini pas kalau sini dong. Ini satu. Saking tinggi. Jangan. Yang mana tapi lucu tuh teh. Ini bagus banget. Ini keranjang. Buat tempat koran itu. Oh, ini tempat koran. Aku pikir buat bawa-bawa tapi keras. Oh, iya, tempat koran. Tempat koran yang ya, tempat koran kan biasanya kita ada yang di bawah gitu kan. Ini yang bentuknya keranjang. Iya. Oke. Ini apa nih?
Ini cover pot juga sama untuk kan untuk pot-pot yang gede ada beberapa seperti yang di atas-atas sana itu cover pot yang gede-gede. Belum. Nanti bisa DM lah untuk harga. Aku kan lupa. Ini disini aja di DM ya. Ini berarti 375 apa udah ngerti deh. Bener gak sih itu? Bukan ya, ini jatohan kayaknya deh. Oke, sini. Ini diameter sama tingginya. Ini buat ini juga nih Mas Bo. Ini buat hampers juga. Ini hampers juga ya. Betul, itu untuk hampersnya. Maaf, ini ada dua warna ya, antara yang warnanya coklat tua sama yang ini. Ini ya. Lucu tahu. Harganya berapa ini? Buat tempat nastar ya, kue-kue ya. Tanya Ibu harganya berapa? Berapa Bu Santi? Ya Bu Santi masuk ya Bu Santi. Sini onernya sama Mas Bo ini biar rame, biar full kameranya, biar padat. Ini berapa yang gini? Ini 100 ribuan. Ah, murah sekali. Untuk hampers. Jadi kemarin tuh kita dapat pesanan dari kue ya, Om Yadi waktu Lebaran ya. Kita profit sekitar 1000 ini. 1000 hampers ya. 1000 hampers. Iya, karena kan banyak tuh hari raya gitu kan ya. Mereka butuh untuk support. Iya, iya. Banyak teman-teman aku nih yang suka bagi-bagi hampers. Iya. Bisa pesan di sini ya. Harganya 100.000 satu ini ya, satu ini ya. Kalau beli banyak bisa diskon lagi kan? Bisa. Sip, apa lagi? Ayo Bu Santi masuk. Ini tempat apa nih? Itu tempat untuk Aqua ya. Ada dua model sih. Mana ya satunya? Oh, satu. 150 ya. Sama yang itu tuh. Ini lucu ini apa sih? Ini. Yang mana? Ini. Sama sih tempatnya. Ini acak-acak semuanya ya. Tempat aquanya ada dua, ini sama yang tadi. Bisa kan aqua kita sebutin itu nggak apa-apa ya, apa-apa. Bisa naruh botol sini, botol sini. Oh iya ya? Yang botol yang tinggi ya. Yang botol yang tinggi taruh sini nih. Kalau tempat korannya tadi kan ada yang bentuk ranjang. Kalau yang konvensional kan bentuknya seperti ini nih. Oh iya, ini konvensional ya. 150. Oh ini yeah. Sebelum lanjut nih, kali ada teman-teman aku yang rumahnya dekat, sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 10. Jam 10. Sampai jam 10 malam. Area Jati Bening, Kalimalang, Bekasi, langsung ke Jalan Taman Raya. Betul. Oh gitu. Jadi aku juga dari Bogor deket banget, dari Bogor masuk tol. Iya, sampai aja tiba-tiba. Alhamdulillah. Oke okay, deh. Terus ini apa sih, ini juga bagus nih. Ini Dreamcatcher. Penangkap mimpi. Penangkap mimpi. Mimpi sama Deva. Mimpi buruk sama Eka. Mimpi ketemu Deva. Ini Dreamcatcher, Eka waktu itu dikasih sama Bu Santi yang gede tuh. Dan ini ada yang gede di belakang sana. Berapa nih Dreamcatcher nih? Ini satu susun. Ini harganya 130.000. Oh, murah. Cuma ada satu ya, buruan ya. Coba bayangin kalau dia mau bikin pakai bulu-bulu ayam lama. Subscribernya Teh Poppy segera beli. Ini cuma ada satu. Tapi kalau mau ada diadain lagi nanti. Iya. Sini bisa. Wah, berebut pasti berebut. Nih, subscribernya Teh Poppy jangan sampai enggak beli ini Dreamcatcher. Ini bagus banget. Kalau enggak ada yang beli nanti dibeli. Iya, dibeli. Itu ada kaca-kaca juga di atas. Oh, kaca-kaca banyak di sana ya? Banyak. Oh iya, teman-teman ikutin aku terus ya, karena di sini nanti akan ada giveaway. Giveaway. Oke deh, ada apa lagi nih di sini? Nih, kaca. Ini kali ya. Mana? Bangku. Bangku. Oke. Jadi untuk kerajinan ini, untuk kerajinan UMKM ini kita dari Solo, Jogja, dan juga Cirebon. Bahannya sendiri kita ada rotan. Kemudian ada sigres ini ya, yang agak sedikit anti air, sama eceng gondok. Eceng gondok itu perawatan yang agak sulit dan memang harus terhindar dari air gitu. Jadi kalau saya memang punya pohonan seperti ini, pohon nira memang jangan dulu, kemudian ditaruh bawahnya kayak gini. Oh iya betul. Ya aku juga udah pernah pakai yang gini nih, paling diangkat dulu, kalau nggak bawahnya dikasih kayak piring gitu ya Bu ya. Kok ini tempat apa nih? Sama juga. Kok ini? Itu pot susun. Pot susun ya Mas ya. Ini pot susun dari rotan ini juga. Biar rotan agak jelas nih di sini. Mas bawain dong Mas ini. Mas. Siap. Ini ya. Iya. Ini saya. Wah, cantik tuh. Ini berapa Mas? Ini apa Ibu ya? Iya. Tuh. 300.000.
300 tuh udah cantik ya. Tuh. Bisa aja emang deh Pak. Masya Allah. Green Plant selalu berkolaborasi dengan Natural Project. Iya. Oh, iya. Jangan sedih tuh. Sini Bu Santi ini yang gede-gede. Oh, tuh kita kan. Palingan nih buat di nursery ya, bagus banget ya. Bawa Bu, bawa. Asik, suruh bawa aku. Tuh. Bawain semua. Ini berapa Bu Santi? 300 sama sama yang harganya. Iya sama. Produk banyak kan? Iya banyak. Oke. Okay. Ada juga ya? Ada juga yang lipat tuh. Yang lipat ada ya. Oke. Okay. Eh, Mbak Depa jangan lupa. Apa? Ini janji mau ngasih kue sama teman. Kue nanti ada dari aku. Ini kue ini. Silakan langsung deh dekat ke pakai kopi ya. Dapat ya. Ini dari Mak Deva. Green plan-nya kemarin. Green plan iya. Ini dapat yang katanya rumahnya mirip siapa? Ini Sarah gitu yang jawab ya. Kiki. Oke, okay. Dia ada di aku ya hadiahnya. Nanti aku yang kirim. Oke. Okay. Ya. Oh, ada yang gini juga. Ya, ya ini bisa kita lipat. Oh iya. Bisa kita lipat. Masya Allah, cantik banget. Ini bisa kita buka. Lucu ya. Lucu ya. Tuh. Lucu banget. Tuh macam-macam tuh gemes kan gemes banget. Jadi apa emang simple but sure gitu loh. Bu, yang ini berapa? Ini 350. Oh, 350 tuh. Ini pocah kecilan dia. Pokoknya lagi. Tempatnya ini kalau sama tanaman mah ya harganya masih mursidah ya. Mursidah murah banget. Karena kalau tanaman kita biasanya ada yang 800.000, 1 juta, 10 juta aja dibeli ke tanaman. Masa gini aja gak dibeli sih? Ayo, para subscriber ya Teh Poppy, mohon dukung UMKM Natural Project by Santi Raharjo. Jangan lupa di bawah ada alamat dan nomor telepon admin ya. Jangan lupa komen, like, subscribe channel Poppy Fauzia. Sini Teh Poppy sini. Oke, kita panjang-panjang dulu. Dengan ini judul cekrek. Cekrek kan ini ya. Kan lucu kan? Dah yuk. Alamatnya. Oke, muter lagi, lanjut muter lagi. Lagi. Masih banyak yang perlu. Terus bawa punten ininya. Siap. Siap. Ini Bu kalau kursi-kursi gini yang udah satu paket biasanya berapa? Satu paket itu tuh antar satu set ya. Isi dua biasanya. Oh, isi dua. Iya, ini sama itu ya. 1 juta sampai 1.500.000. Oh, 1 juta sama meja ya. Udah sama meja ya. Sudah sama. Oke. Nah tadi kalau nggak salah kita mau dikasih giveaway ya teman-teman, mau dikasih giveaway ya pembeli pertama ya, pembeli pertama apa pembeli kedua? Mas aku pinjam mic-nya dong satu buat Ubu, pinjam ya. Oke, kita akan ada giveaway. Pembeli pertama sama kedua yang udah beli nanti Bu Natural Project kasih bonusnya ini. Wah, bonusnya loli ya. Isinya 3 ya? Isi 3. Enggak, dia kan dermawan. Dermawan. Yang pembeli pertama apapun produknya harganya tetap kita akan kasih giveaway ya Bu Santi ya. Betul. Nah, dua mana aja nih? Dua pembeli. Ada minimal pembelian ya? Enggak ada. Oke. Okay. Okay. Nih langsung dapat. Terus apa lagi? Ada dua lagi untuk ya, Bu ya. Untuk followernya subscribe terbanyak yang terakhir berapa tuh? 20k ya? Iya, mau 20k. Oke, 20k. Ini dapat ini nih yang 20k. Makasih banyak Ibu. Ya Allah, banyak banget. Sama-sama. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Mas aku titip dong. Siap. Sini. Ayo, monggo. Ini sapa-sapa kemanjaan. Sini-sini nih, Bu. Ada tas-tas centil tuh. Oh, iya, jadi iya, jadi kan memang ini ya. Apa? Pengrajinnya tuh kreatif ya. Ya lucu-lucu ya. Jadi mereka combine gemes, kata. Ya combine beberapa produk. Kayak ini tas-tas yang natural gini ya. Kemudian ini udah ini dari Enceng Gondok. Ini centilan. Ini mah nih. Oh iya ada rumah. Ke pasarin min ke pasar. Jreng gonjreng. Ini lucu Natural Project. Ini buat ibu-ibu biasa ibu-ibu ya. Yang ini nih suka. Biasanya yang kesini banyak ibu-ibu ya. Banyak ibu-ibu. Iya. Yang suka tanaman. Karena artis Bu. Oh, gengan artis. Oh, artis gak apa-apa kali ya. Berkat Onda. Oh iya atau dia. Ini cuma 230.000 mursida lu teh. Mursida. 230.000. Ini 200. Heeh. 230. Ini berapa nih Bu Hande? Ini 100-an tuh. Kuntilanak tuh kan. Mas Bo, mana ya? Ngilang. Enggak ada kuntilanak ya soalnya. Ini 100.000 tuh ya, keren banget tuh. Ini ada. Ngilang.
tuh 100.000. 100.000 keren banget ini buat buat gaya-gaya malam mingguan tuh. Malam buat mingguan. Ke mall kan tuh. Oh, 200 bagus ya. Tuh. Ini keranjang-keranjang juga bisa cucian juga ya situ ya. Bisa untuk tempat cucian. Kita kok jadi kayak ini ya, kayak perebutan gitu ya di sini ya. Ini lucu ya. Ayo. Perebutan. Okay. Ini lucu juga nih. Aduh, aduh, aduh. Iya, bagus tuh. Ini berapa Bu Santi? Sigres. Berapa? 250. 250.000 mesti deh lu untuk UMKM harus dibeli ini. Kerajinan rakyat Indonesia harus dibeli. Kerajinan rakyat Indonesia. Indonesia. Made Indonesia harus made harus Indonesia. Kita kembangkan Shida, ya. Teh kopi ya. Iya, aku. Bangga. Bangga dengan Indonesia. Buktinya kita di sini alhamdulillah aman-aman aja. Iya. Ini selucu ya. Itu apa sih? Ini juga. Tas rotan. Lucu ini. Nih, kalau Ma Deba biasanya pajangan di situ keramik-keramiknya. Iya. Iya, keramik-keramik. Bisa ya? Bisa. Ini wall dekornya. Ada beberapa dari rotan, beberapa dari enceng gondok juga. Berapa gitu Pak harganya, Bu? Silakan. 425 satu apa dua? Tiga. Satu apa dua malah tiga dapatnya. Bagus banget, 400. Ini harga tanaman. Kalah sama harga tanaman juga ini tuh. 420. Murmer tuh 3 biji. Temen aku banyak yang tetangga juga pada suka kayak gini. Iya, kesip. Kalau apa? Ini lampu. Kap lampu. Kap lampu. Ini harus satu set apa? Harus satu set. Harus satu set. Isi tiga. Ini 1 juta ya? Oh, 1 juta. Iya. Isi tiga. Bagus ya. Lucu-lucu banget. Ini kalau yang kayak gini nih, berapanya? Itu 250, iya. Itu custom, iya. Jadi banyak klien-klien tuh minta dibikinin custom sesuai dengan gambar mereka. Terus kita terusin aja kalau memang bisa. Kan biasanya ngambil dari Pinterest. Ini lucu, ini kayak Mbak Deva tuh ada rumbe-rumbenya tuh. Ada rumbe-rumbenya. Terus ini kaca ya, kaca-kaca gitu ya. Kalau kaca berapa sih ini? Kaca start 150 dan sampai 250. 150 ya, ini 250 kali ya? Iya, besar. Kursi ini 1,5 sampai 2 juta. Oh, 1,5 sampai? 2 juta. Murah banget ya. Mom, mom. Aku brak. Untung aja nggak pecah. Enggak, enggak. Aku tuh ini bagus banget buat di teras ya. Iya. Nanti mungkin kita share foto bunda ya, yang ada di teras. Boleh. Terus kalau ini apa sih? Buat di dinding. Itu sebenarnya karpet. Karpet ya? Iya, kayak gini ya. Iya. Cuma ini kotak, itu bulat. Kalau yang di bawah ini berapaan, Bun? Ini 375 sampai 500 ya, tergantung ukurannya. Oke, oke. Ini sama juga. 375 sampai 500-an. Sama. Sama. Ini taruh di dindingnya. Bagus kan jadi eksotis ya? Kalau disimpan di tempatnya. Iya. Ini sama ya 2,5 ya tadi. Iya. Ini murah loh, teman-teman ini kayak gini bagus banget, bagus lagi. Ih, ini aku ingat zaman kecil. Kecil. Iya. Ini kebetulan yang gede agak habis, jadi tinggal yang kecil. Ini berapa harganya? 1,5. Satu set? Satu biji. Oh, iya. Oh, ini satuan ya? Iya, satuan. Bagus banget. Coba kita lihat. Cekrek. Cekrek. Oke deh. Ada apa lagi? Miko, itu apa sih yang susun tiga itu? Ini susun tiga ini untuk tanaman gantung ya? Pokoknya aku sini, aduh, kalap deh. Tanaman gantung. Langsung. Langsung bawa pulang semua. Ini tanaman gantung. Untuk tinggal dikasih tanaman ya. Untuk rambat gitu, iya. Iya, yang kecil-kecil tuh ya. String of dolphin, string of art, gitu. Iya. Kecil-kecil gitu ya. Nanti Ibu bawa pulang ya. Iya, siap. Dibawa semua pulang. Nah, kalau ini? Ini lampu sebenarnya. Lampu gantung. Lampu gantung kan kadang ada ruangan yang besar, butuh lampu gantung yang besar. Bisa, ya, pakai, bisa pakai ini. Gitu. Sangat bisa. Ke bawah gitu. Ruang. Bisa ditaruh di pojokan atau di tengah-tengah. Tengah-tengah. Oh, okay. Oh iya. Oke. Kayak di lobi juga bisa ya. Iya, di lobi. Itu apa tuh? Ini peti-peti. Iya, peti kan kadang bisa untuk duduk, sekalian kalau dibuka bisa iya, untuk betul. Meja. Mainan nah, anak-anak juga masukin gitu. Masukin ya. Bisa. Bisa ya. Aku mah ngebuka ini, Mas. Oh, kebalik ya. Kebalik. Enggak apa-apa kayaknya. Kebalik ya? Oh, itu ada di sini. Oh, kebalik, guys. Terbalik bisa, guys. Bisa ya? Bisa gak? Bisa. Ini apa ya gede banget ini? Aku pikir dari sini mas, enggak ya soalnya.
iya ini bisa mainan anak kan banyak kan. Kebetulan ini udah ada isinya. Oh ya? Isinya jadi berat ya. Coba ada isinya. Ya bukannya seperti ini. Ini satu. Oh ini banyak. Oh karpet. Oke. Jadi buat storage juga bisa. Storage ya, iya. Ini berapa? Ini 1,2, terus ini ada yang 300 sampai 500 yang enceng gondok ya. Pendek ya. Beda bahannya ya? Iya, bahannya beda. Dari rotan. Dari enceng gondok. 300 sampai 500 tinggal S, M, L. Ini ada ukurannya. Oh, ada ukurannya, ada yeah. S, ada L, ada M. SML, SML ya. Kayak ukuran baju ya, Nek. Iya, iya, Nek. Ini buat apa ini? Ini bisa buat keranjang bisa buat kotor, cucian kotor, kotor nanti tinggal dijahit sendiri, dibuka, dibikin keranjangnya. Oh iya, ada ininya ya, ada dalemannya gitu ya. Iya. Ini berapaan ini? Ini berapa? Coba. Ini bagus soalnya pakai ekspor. Ekspor ya ini ya? Iya. Seberapa iya? 400 ini dapat 2. Dapat 2. Oh, iya. 2 400. Murah banget. Seberapa ini ayo sampai banyak takutin mesti datangnya 400 ribu ini. Dapat mas bawanya enggak ya? Yang packing mas bawanya tuh. Saya packing sekarang gitu. Tuh. Mas bawa duren duda keren. Mas bawa di deketin dulu nih sama dia. Pepet terus Cin. Pepet terus Cin. Makram. Ini apa sih makram? Dreamcatcher ya sama, dreamcatcher. Sama ya. Ini yang kalau yang besar gini berapa? Itu 250 ya. Iya. Taruhnya biasanya di mana sih, Bu? Di dinding. Ruangan apa gitu. Di ruang tidur biasanya namanya juga dreamcatcher. Di ruang tidur. Udah ada tempat tidur ya buat mimpi indah. Dan selalu indah terus mimpi saya ketemu Mas Bowo, ketemu Bu Santi. Mas Bowo ketemu Teh Poppy, mimpi buruk. Tetap indah. Indah kan? Ini ada apa mini queen? Apa sih ini? Oh, iya. Yeah, mannequin. Mannequin buat baju-baju. Baju ya. Foto foto. Siapa katanya aku mau di make up. Iya kan kita enggak bawa apa-apa. Ayo kita ke rumah ya pas ngeplok di rumah. Pasti bisa. Kalau itu kan pakai headset. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini sama ya. Wall decor yang ini juga sama ya wall decor ya. Ini harganya sama. Harga sama. Beda aja. Cuma beda motif. Iya 450. 450.000 mursidah cakcus. Coba teman-teman tuh. Kaca itu berapa Bu? Itu kaca 300-an yang model ya. Itu ya. Ini sofa ini. Ayo duduk. Alas. Iya, iya, iya. Kursi goyang, kursi males. Kan pegas gitu. Iya benar. Ini 2 juta. Oh, 2 juta. Iya. Ya, montai satu daun. Monfar. Monfar satu daun tapi ini awet ya. Iya, awet ya. Nanti terus ya, Bo ya. Ini juga ada kursi ini. Kursi malas. Kursi malas. Untuk yoga bisa. Enggak, untuk zikir santai. Juga bisa, oh, untuk sholat malam ya. Bisa. Tuh. Oh, iya. Ada stylenya begini bisa. Tuh, Rara coba. Coba gimana caranya ini kayak popi aja. Enggak, aku benar kegedean. Aku sakit. Ini juga untuk orang enggak besar dia. Enggak apa-apa. Berasa di pantai dikelilingi cewek-cewek cantik sama emas-emas ganteng ini. Cucok ya. Pokoknya jangan lupa pada mampir ke Natural Project Jalan Caman Raya. Nanti ketemu yang deket ya langsung Bu Santi sama Mas Bowo. Iya. Kalau Eke jarang di sini, Eke di luar kota terus harus janjian. Ih gaya banget. Open calling. Bukan open BO ya. Terus kita ada produk di bawah ya. Mau di itu enggak? Boleh nanti ini kan. Eh dicoba belum dicoba ya? Coba teh kopi coba dulu. Oh iya. Ya udah oke. Okay. Ini ada minuman juga di sini di bawah. Jadi kalau kesini sekalian bisa minum apa namanya nih, Bu? Kokoni. Apa? Kokoni. Kokoni. Kokoni namanya dari mana nih? Nama-namanya. Jadi ini franchise dari Arya Saloka, Ibu. Oh, Arya Saloka lagi naik daun. Naik daun. Kalau dia ulet. Ini aku mana stroberi ya? Iya, stroberi. Iya. Pesan nanti aku jadi duduk. Boleh, monggo silakan dicoba. Bu Santi mana minumannya biar sama-sama. Udah di itu. Kita dulu minum teh. Udah di itu. Itu sudah ada aku punya foto. Guys, ke bawah. Biasanya kan di tusuk dulu baru diaduk-aduk. Aku sih biasanya gini jadi biar tercampur rata. Campur rata. Ini stroberi apa nih? Stroberi creamy. Creamy. Kalau gini harganya berapa? 25 sampai 35 ya. Sudah ya. 25. Iya. Kopi nih. Gimana coba? Teh kopi gimana rasanya? Bismillah. Anak-anak muda gaul di daerah Bekasi, Kalimalang, Jatibening dan sekitarnya.
jangan lupa mampir ke Kokoni by Arya Saloka. Arya Saloka. Ownernya di sini Shanti Raharjo. Iya, Ibu Shanti. Di atasnya Natural Project. Jadi ini ada di lantai. Jalan Sama Raya, Ruko Prima Lingkar Asri Bekasi. Nomor teleponnya nanti ada di bawah semuanya. Ini Mbak Depa yang ngomong aku lagi enak ini soalnya. Endol ya? Endolita ya? Enak banget. Punya Via, aku minum dulu ya. Aku aus Ibu ya. Nanti diganti ya. Apa-apa, paling juga di bawah udah kehabisan. Ini apa sih? Hazelnut. Hazelnut coklat. Mahta ya? Oh, mahta banget. Endol! Ini aku suka banget. Berapa ini Bu Santi? Iya. Ini berapa segini? Ya 25 sampai 45 range-nya ada range-nya. Yang semua ya. Oh. Ini ukuran apa? Itu reguler. Oh, reguler. Yang reguler berapa? 25. Mursidai anak-anak muda enggak nguras kantong bisa buy ojol ya? Iya, bisa on bisa GoFood, Grab, Shopee Food. Hmm. Enak banget. Depa jangan salah minum, ini punya aku. Iya, ini punya Eke, ntar Fia bikin lagi. Oke, terus, apa ada lagi? Udah. Oke. Okay. Produknya apa lagi? Nyampe sini dulu. Cukup enggak tanpa. Pokoknya kalau teman-teman mau kepoin ada selanjutnya ada di IG kali ya. Banyak ya. Produk-produknya Mas ya. Iya. Mas sini aku Mas duduk Mas. Sini kita mau closing Mas. Okay. Nanti ada yang kehilangan Mas. Kehilangan nanti. Kemana saya bawa sih, ini aja nih, bawa ini aja nih. Ya, cuma mau hilang katanya gitu. Mas mau hilang. Pesen bisa. Kalau di sini bawahnya ngantuk terus. Sah. Tuh kan? Ada lagi. Makanya sah ini dua. Si ibu jahil. Tuh, itu bercanda ya, teman-teman bercanda. Jadi ini katanya durian. Cepetak. Itu durian ini cepetak. Udah kecil baunya minta ampun nanti. Oh, gitu. Bercanda dulu ya kita ya. Sebelum kalau ketemu Madepa tuh Bu, ini banget. Baru ketemu sekali ya Mas Bowo ceritanya yeah. Nih dulu ketemu di Bogor, Bulan ya. Ketemu di Mbak Bulan, tanaman tiba-tiba dia joget-joget temen aku. Tiba-tiba siapa sih ya, ini teh siapa sih gitu. Ya, baik banget loh, kita juga langsung, gitu langsung ketemu klop. Langsung klop langsung deh, jadi banyak ini dipromosiin ke artis gitu iya. Alhamdulillah sih impact banget iya. Sih impactful iya. Banget kita tuh memang harus gitu saling support iya saling support apalagi UMKM harus kita majuin teman-teman juga iya teman-teman yang udah belanja di kemarin cerita Green dong ya. Kan dimasukin oh iya thank you so much yang udah belanja di Green Plan itu masuknya langsung banyak yang beli kayak gitu. Alhamdulillah yang dipegang bareng Teh Poppy keluar semua. Lumayan nominalnya. Keluar semua dan aku oper semua jadi belanja lagi. Semoga Natural Project gitu juga. Amin. Saran dong yang udah belanja. Siapa aja? Saran udah belanja itu ada Ibu Ira, Ibu yang Jenderal, Bu Jenderal, terus Ibu yang di Indramayu atau Ibu Fauzia Indramayu, terima kasih banget mangganya. Mangganya dikasih kan? Mangganya terima kasih yang Ibu Indramayu. Aku dikasih juga sama Deva ya dibagi dua. Makasih ya, Bu. Ibu Fauzia Indramayu. Terus terima kasih banget sudah support Green Plan. Sudah support Green Plan yang udah belanja. Nanti selanjutnya kalau ada ponan yang rare lagi, Teh Poppy mampir ke Green Plan lagi. Ya. Pokoknya teman-teman juga yang udah ketemu Deva yang langsung akrab kayak aku boleh komen di bawah. Passwordnya apa? Rare. Passwordnya rare. Rare. Dulu kan salah ya rare ya rare harusnya ya. Rare gitu. Ya sekalian sama Kiki nanti aku kirim ya tanaman yang dari dirimu tuh yeah. Itu kan janji kita. Janji kita, janji cinta. Janji cinta, ikatan kasih. Jangan lupa dukung UMKM Natural Project-nya di apa di Instagram-nya. Jangan lupa di screenshot barangnya mampu masih ada stok. Nanti ada adminnya langsung. Ini nomor teleponnya langsung ke ada di bawah. Mas Bowo ya itu ya. Jangan PDKT. Ayo, yang ibu-ibu jenis perawan-perawan monggo silakan nih. Terbuka. Mumpung auranya masih ada. Oke, teman-teman mungkin di
sampai sini dulu aja keseruan aku mampir di apa tadi? Natural Project. Project. Ya, mudah-mudahan tambah berkah buat ibu, buat Mas Bowo, buat aku, buat dirimu juga ya. Thank you. Makasih ya udah direpotin Mas. Terima kasih. Lebaran sebentar lagi. Kita saling memaafkan, Pia. Sekian dari aku, jangan lupa like, subscribe, and comment. Like, comment. Ya. Yang positif, dadah. Yang belanja dapat giveaway. Iya, siap. Oke, siap. Nanti. Bu, aku pamit ya. Mas, makasih ya. Terima kasih. Ini sambil lewat nih. Ini dulu tempat duduk siapa? Ada Saloka? Deva Dadang. Deva Dadang. Deva Dadang. Deva Dadang. Deva Dadang. Itu heboh. Oh, Deva Dadang heboh. Ayo kita pulang. Bu, ini ya yang tempat ini ya, pokoknya ya. Iya, sama-sama Ibu. Ya, enak banget teman-teman tuh. Iya, sama-sama. Enak. Ini aku suka banget ada gurih-gurihnya gitu. Di bawah ada yang bisa buat di minuman. Oh. Iya, Mas mesti ya, kelewatan. Oh, gitu. Oh, ini area Soloka, aku baru lihat lo ternyata ini. Oh, iya. Datang juga ya. Ini siapa ini? Partnernya. Oh, partner. Iya. Oke. Okay. Wah, wow. Udah lama bu di sini? Ini baru 2 minggu. Oh, 2 minggu iya. Baru teman-teman enak banget ya Mbak Santi. Terima kasih. Sukses ya. Terima kasih. Banyak. Nanti aku kesini lagi. Ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum.